membawa ambengan tadi. Tidak ikut. Tapi nanti pulangnya ikut membawa berkat. Pokoknya seneng ngoten nggih saged kumpul-kumpul seperti ini ya. Berarti tiap ada acara gini sering hadir ya. Kasih ya Mbak ya. Meskipun warga dari luar gitu. Tetap dikasih ya. Niki niki pendarate ta pripun? Khusus untuk ibu-ibu sendiri, khusus untuk bapak-bapak sendiri. Berkatnya pinter ngoten niku, kuat banget ambengane. Sekitar 50-an nggih. Koncone yo dipikirno. Mbah. Betok ambeng niku. Betok ambengan. Oh. Badhe nggih selametan ngoten nggih. Oh, teng pendopo kumpul nggih, Mbah. Ini warga nggih, Mbah, nderekaken persiapan untuk acara selametan ini. Ini para sedulur sikep datang semua. Malam ini sangat meriah sekali, momen malam suronan. Kita akan besok ke arah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Amit, Mbah. Aku bingung iki. Bingung. Lah coba kan. Niki pun duki berkate mele. Oh. Nggih, nggih. Lah tekan kene wis disambut rame ngeten iki. Jebule. Jebule wis do ngerti sahabat Alari Blora iki. Amit nggih, Mbak. Mbak, derek dolan. Oh, rame sangat nggih. Oh, ngeten iki sedulur-sedulur sedanten ngoten nggih, Mbak. Lah kula nderek dugi angsal, Mbak. Tamu tak diundang. Dalam saking Blora. Nggih. Pangling, Mbah. Pangling niku. Oh, kula Arif sing nate mriki. Badhe ningali bancakan iki lho, Mbah. Ketengel kok meriah saestu niki lho. Oh, niki ambengane niki mangke nggih, Mbah. Nggih, wau nderek kula. Nggih. Nggih. Oh, berarti warga membawa ambengan sendiri-sendiri dibeto mriki ngoten nggih, Mbak. Kanton ibu-ibu niki napa mawon sing dibeto sing diikhlaske teng mriki, sing sekolah lan sing panjenengan niki. Jajan-jajan pasar ngoten niku. Berarti momen yang ngeten iki pas sasi suro ngoten, Mbak. Hari kelima. Hari kelima tanggal Jawa. Oh, hitungan Jawa gitu, nggih. Gitu.
Nah ini ternyata adik-adik juga ikut bacaan gitu deh ya. Dengan adanya bacaan gini gimana deh perasaannya? Seneng gitu ya. Berarti ikut membawa ambengan tadi. Udah ikut. Tapi nanti pulangnya ikut membawa berkat. Pokoknya seneng banget nggih saged kumpul-kumpul seperti ini ya. Berarti tiap ada acara gini sering hadir ya. Ini masih keluar lagi loh. Ini puluhan bahkan mungkin ada ratusan ini ya. Banyak sekali ini digotong. Khusus untuk ibu-ibu sendiri, khusus untuk bapak-bapak sendiri. Berkatnya pinter ngoten niku, kuat banget ambengane. Sekitar 50-an nggih. Mbak Nun Sewu, berarti tamu ini tidak hanya dari Blora saja nggih, Mbak nggih? Tadi sebagian ada dari Pati, dari Semarang gitu. Berarti memang acara ini diadakan setiap setahun sekali gitu ya, Mbak ya? Setiap tanggal 5 Suraya. Setiap tanggal 5. Mbak Nun Sewu, pakaiannya itu harus hitam. Ya enggak harus memakai hitam sih, tapi sudah menyesuaikan sendiri. Ini kan warga sini semuanya membawa ambengan, Mbak. Misal ada warga dari luar desa nggih, derek datang ke sini. Itu pulangnya dikasih berkat apa enggak? Ya kan itu satu sendiri, Pak. Tetap dikasih ya Mbak ya, meskipun warga dari luar gitu. Tetap dikasih ya. Niki pendaratnya tak pripun? Oh, ini serta ramen di ramen kan. Berarti ada kegiatan seperti ini seneng gitu ya Mbak ya? Sing mari seneng saja ini nopo sih Mbak? Rame, kumpul-kumpul gitu ya. Terus esensi dari kegiatan ini seperti apa Mbak? Sebenarnya wujud syukur atau gimana? Ya, buat minta sehat. Ayam tenteram gitu ya Mbak ya. Ini berarti sedulur-sedulur sikap sedanten nggih? Nggih. Watah nggih boleh nggih sedulur nggih. Juga ada. Sengaja diundang atau gimana? Nah kalau ada tamu tak diundang seperti saya gimana? Malah seneng loh nggih. Oh, mangke dibetoni berkat nggih berarti nggih. Lah nggih, momen setahun sekali ngoten nggih. Sami dipun seseni derek kula sepuhane ingkang sami katuran dhateng mriki sedaya. Niki kula kaliyan sedulur sikap sedaya ingkang gadah karep sami-sami rukun kaliyan sang istri. Dhateng karepe sedulur sikap sedaya. Purukuan dinten Selasa paing menika ngleresi malam tanggal gangsal sasi suro tetep dinten menika. Sehingga sedulur sikap sami meroi bancik kudu nggih meroi danyangipun. Sapa malih sami-sami meroi dherekipun sing lair sareng sinten, sing sepuh lan sing enem. Kula sedaya meroi panyuwun sedulur sikap mugi sepados sami demen becik rukun seger waras anak sikap rabinipun. Seger waras rinten lan dalu ngajeng lan wingking. Sami dijulungi di pangestu derek kula sepuhanen ingkang sami katurang dhateng mriki sedaya.
Amin. Koncone yo dipikir no. Wah, kita seger banget nih. Makan besar ini. Tukang syutingnya dipikir no. Ini meriah sekali ini. Bancaan Madang Geden. Remen nggih, Bang, ngeten niki nggih. Remen ngoten nggih. Saged madang bareng-bareng. Kancane yo dipikir no. Oman pora iki. Lho dibungkus ke, Bu? Oh, matur nuwun lho, Bu. Oh, alang nggih, Bu. Matur nuwun. Ini jajane baru mau dikeluarkan. Jadi setelah makan besar ini kerawatane ngoten nggih, Bang. Iki malah ngrepoti lho digawani berkat kalih digawani jajanan. Matur nuwun lho nggih, Mbah. Malah ngrepoti niki lho. Pokoke matur nuwun. Ampun bosen-bosen nek kula dolane nggih, Mbah. Oke, Mbah, matur nuwun. Walah. Niku napa melih? Oh. Awatane ngoten nggih. Pokoke tentang budaya, tentang kearifan lokal itu tidak ada habisnya. Masih ada lagi, lanjut. Yes, gitu dulu ya pemirsa, kita tutup, kita akhiri konten kita dari Kampung Samin. Pokoknya tetap semangat, salam sehat, seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.